Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya percaya oleh kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan, kita dalam keadaan baik pada hari ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita mau bersuka cita di dalam hadirat Tuhan dengan beribadah. Dan saya percaya ketika kita bersuka cita, hati kita terbuka dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan hari ini. Saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan hati, pikiran kita, dan jiwa kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dengan kita bersama-sama beribadah. Kuasa ibadah akan memenuhi hati kita. Mari saudaraku, kita pejamkan mata dan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, di kesempatan yang indah ini kami boleh beribadah. Kami percaya kuasa ibadah akan menguasai pikiran dan hati kami, menginspirasi kami Tuhan oleh kebenaran firman-Mu, dan biarlah ketika kami menyembah, hati kami dipenuhi sukacita-Mu dan kami diperbaharui di dalam roh dan jiwa kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami siapkan hati kami untuk beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Hari ini mari datang dengan sukacita karena kita mau terima kuasa yang datang dari Tuhan. Amin. Mari siapkan hatimu untuk memuji Tuhan di tempat ini. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus mengangkat pujian bagi
terima kuasa-Mu yang mengubah hidup setiap kami, Tuhan. Karena Tuhan, kami merenungkan kesetiaan-Mu, Tuhan. Karena kami merenungkan setiap kebaikan-Mu dalam hidup setiap kami.
Tuhan, hari ini mari kembali melihat hidupmu. Mari engkau kembali renungkan seberapa banyak hari-hari ini yang ada di hatimu yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin ada orang yang menyakiti hatimu, mungkin ada orang lain yang melukai hatimu. Dan engkau ngerasa engkau gak sanggup untuk mengampuni mereka. Hari ini seberapa banyak hatimu penuh dengan kekhawatiran di saat firman Tuhan berkata, ya Allah yang memelihara hidupmu. Seberapa banyak yang ada di hatimu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kau ingin mendapatkan damai sejahtera itu kembali. Kau ingin bersuka cita di tengah setiap keadaan yang sulit. Tapi mungkin kau gak bisa. Kau merasa gak mampu. Hari ini jemaat Tuhan, firman Tuhan berkata dengan sangat lembut di Yehezkiel 36 ayat 26-27. Tuhan berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Hari ini jemaat Tuhan, percayakah engkau bahwa Dia Allah yang sanggup mengubah hati setiap kita. Dia Allah yang sanggup menghapuskan setiap kebencian yang menghilangkan damai sejahtera kita. Dia Allah yang sanggup menghapuskan setiap kekhawatiran kita. Nah hari ini, maukah engkau membuka hatimu ketika Tuhan mengetuk dengan sangat lembut? Maukah kau membukakan pintu hatimu? Tuhan boleh mengubah setiap kondisi hatimu. Biarkan Dia dengan kuasanya memberikan kau damai sejahtera yang baru. Memberikan kau sukacita yang baru. Entah apapun keadaan yang ada di depan matamu. Hari percayakah engkau bahwa Tuhan Allah yang sanggup mengubah hati setiap kita. Hari jemaat Tuhan, kau yang percaya, kau yang mau dikembalikan damai sejahteranya oleh Tuhan. Hari mari angkat tanganmu. Dan dengan iman mari kita nyanyikan lagu. Ubah hatiku seputi hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar seberapapun
apapun terjadi dengan hati kami hari-hari ini Tuhan. Hari ini kami percaya Tuhan dengan iman kami, Kau Allah yang sanggup mengubah hati setiap kami. Kau Allah yang sanggup melimpahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan ke dalam hati setiap kami. Terima kasih, mari jemaat Tuhan kita yang percaya, kita mengucap syukur, kita berkata amin. Shalom, selamat pagi, senang bisa menerima setiap janji Tuhan, kebaikan Tuhan di tengah pandemi saat-saat ini. Kita patut bersyukur bahwa kita dalam pemeliharaan Tuhan. Pagi ini saya, Lukas Banu dari Bali, senang bisa belajar bersama dan diberikan kesempatan untuk berbagi tentang kasih. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hidup dalam kasih Tuhan. Kita sering mendengar tentang kasih, kita juga sering menerima kasih dari orang lain, khususnya dari Tuhan. Nah, pagi ini kita sama-sama belajar bahwa kasih itu tidak hanya cukup untuk didiskusikan ataupun diperkatakan, melainkan juga dipraktekkan. Kasih ini memiliki arti yang sangat luas. Namun salah satu acuan yang dipakai dan kita sering baca di dalam 1 Korintus 13 ayat yang keempat dan ketujuh mengatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang keenam, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama adalah, mengapa kita perlu melakukan kasih? Yang kedua, siapa yang perlu melakukan kasih? Kepada siapa kita melakukan kasih? Yang ketiga, kapan dan di mana kita harus melakukan kasih itu? Yang keempat, bagaimana kita melakukan kasih? Dan yang kelima, apa sih yang menjadi tantangan dalam kita melakukan kasih? Nah, pagi ini kita bersama-sama menggali dan kita belajar bersama-sama. Mengapa kita perlu mengasihi? Nah, kita tahu bahwa kasih itu adalah perintah dari Tuhan. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 6 yang mengatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Kasih ini menjadi identitas bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Lebih jauh, kita akan belajar tentang orang Samaria yang murah hati. Kita sering mendengar perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang diberikan di dalam kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita akan baca bersama-sama, mulai dari ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu,
tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurutmu pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Di sini jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa kasih ini bukan untuk diperkatakan. Pada bagian ayat terakhir 37, Tuhan Yesus katakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Artinya adalah tindakan aktif dalam kita memberikan kasih itu. Yang jadi pertanyaan adalah, siapakah yang perlu melakukan kasih? Tentu jawabannya kita sudah tahu bersama, semua anak Tuhan perlu melakukan kasih. Bukan karena kita memerlukan kasih, tetapi kita tahu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita lebih dulu menerima kasih dari Tuhan. Oleh karena itu, kita wajib dan kita harus mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kepada siapa kita perlu melakukan kasih? Tentu yang pertama, kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita bahwa kita sudah dikasihi. Harusnya kita dihukum, harusnya kita yang disalib, harusnya kita binasa. Tetapi karena kasih Tuhan, kita menerima pengampunan dan hidup yang kekal. Kemudian yang kedua, kepada orang terdekat kita, mulai dari pasangan kita, mungkin anak-anak kita atau orang tua kita, saudara kita, kemudian orang-orang yang menjadi komunitas di sekitar kita. Kita juga wajib memberikan kasih kepada orang yang tidak kita kenal. Seperti yang pagi ini kita belajar dari orang Samaria yang murah hati. Dia tidak mengenal orang yang ditolongnya. Dia hanya kedapatan saat itu orang ini memerlukan pertolongan setelah dihajar habis-habisan dan dirampok. Kemudian, kepada orang yang jahat kepada kita. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa bagaimana pada saat dia disalib, orang-orang yang tadinya dia beri makan, orang yang sama juga meneriakan salibkan dia. Tetapi dengan kasih yang luar biasa, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dengan mengatakan, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak mengerti dan mengetahui apa yang mereka lakukan. Kita pun diberikan teladan oleh Kristus sendiri untuk mengasihi orang yang jahat kepada kita. Kita ditugaskan untuk memberkati, kita ditugaskan untuk mengampuni, dan tetap memberikan kasih kita kepada mereka. Nah, yang terakhir, kita juga perlu memberikan kasih kepada siapapun yang Tuhan bawa ke hadapan kita. Ya. Terkadang kita tidak mengharapkan, tidak merencanakan, tetapi orang tersebut yang membutuhkan pertolongan bisa saja datang ke hadapan kita. Itu karena Tuhan yang membawa mereka kepada kita. Selama ini kita mungkin bertugas untuk berdoa, mendoakan orang. Tetapi mulai sekarang, mari sama-sama kita belajar untuk menjadi jawaban doa bagi orang tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kapan kita melakukan kasih? Yang pertama, yang kita dapat pelajari dari perikop firman Tuhan pada pagi ini adalah, kita melakukan kasih pada saat tidak ada yang melihat. Sebagai seorang hukum, saya mencoba menganalisa suatu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan ini dari kacamata kita sebagai orang hukum. Bahwa di sini telah terjadi tindak pidana, ya, penganiayaan dengan kekerasan. Nah, biasanya kita akan mencoba menganalisa mengenai tempus ataupun locus delicti, atau tempat dan kapan kejadian suatu tindak pidana. Nah, kita tahu biasanya tindak pidana terjadi pada saat keadaan sepi, tidak ada orang. Kapan itu terjadi? Biasa saja kalau sepi itu terjadi pada saat malam hari atau dini hari. Nah, di sini kita lihat bahwa tidak ada orang yang memperhatikan, yang mau membantu. Seorang Lewi maupun seorang imam
melihat ini. Seharusnya dia sebagai contoh bisa memberikan kasih. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kedua orang ini lewat dari jalan seberang, tidak menghiraukan. Mungkin saat ini kita memiliki motivasi yang berbeda dalam memberikan kasih. Kita melihat bahwa kalau misalnya ada yang melihat perbuatan kita, maka kita akan dengan sukacita melakukannya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalnya tidak ada orang yang melihat? Apakah kita tetap melakukan kasih itu? Nah, ini menjadi tantangan buat kita. Saya percaya sebagai umat tebusan Tuhan bahwa motivasi kita melakukan kasih bukan karena dilihat orang, tetapi semata-mata karena Tuhan sudah memberikan kasih buat kita. Kemudian yang kedua, lakukanlah kasih ini pada saat Tuhan gerakan kita dengan belas kasihan. Kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus, setiap kali dia melakukan mujizat, setiap kali dia membantu orang, selalu diawali dengan lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Oleh karena itu, pagi ini kita belajar untuk memiliki motivasi yang benar pada saat kita melakukan kasih. Diawali dengan belas kasihan dari hati kita. Karena saya percaya, pada saat kita melakukan motivasi yang benar, maka Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk mengasihi. Dan Roh Kudus akan menuntun kita bagaimana kita mengasihi. Pertanyaan selanjutnya yang untuk kita bisa renungkan pagi ini adalah, bagaimana kita melakukan kasih? Kita belajar dari kehidupan Tuhan Yesus bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita dengan totalitas. Dari perumpamaan yang diberikan, kita pun juga dapat belajar bagaimana dia memberikan kasih dengan penuh totalitas. Kita melihat pada ayat yang ke-34, dikatakan, ketika ia melihat orang itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Dia membalut luka-luka orang tersebut. Dengan detail, Tuhan Yesus menggambarkan bagaimana orang ini memperlakukan orang yang sudah mengalami kejahatan dirampok. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai, tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini tidak hanya berhenti kepada hanya membantu, mengobati, tetapi juga membawa ke tempat penginapan, merawat. Tidak berhenti sampai di situ saja, ayat yang ke-35 dikatakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu, dia berjanji nih, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi, totalitas orang Samaria ini memberikan kasih kepada orang yang dibantunya. Tidak hanya 1%, tetapi 100%. Kemudian yang kedua kita belajar, lakukanlah tanpa mengharapkan balasan atau terima kasih. Dia tidak mengenal dengan persis siapa orang yang dibantunya. Dia tidak menanyakan nama, dan dia juga tidak meninggalkan titipan tentang namanya. Kalau sekarang mungkin bisa meninggalkan kartu nama. Oke, saya yang membantu orang ini. Dia melakukannya dengan totalitas tanpa mengharapkan terima kasih, balasan. Kemudian yang ketiga, dia lakukan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Nah, pertanyaan untuk kita adalah, apakah selama ini kita mengasihi dengan totalitas atau hanya sekedar saja? Kemudian yang kedua, apakah kita mengharapkan balasan atas setiap kasih yang kita berikan kepada orang lain? Nah, biasanya kita banyak melakukan kegiatan, memberikan bantuan dengan memposting, ataupun juga mempasang status. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kembali ke hati kita, apakah dasar atau motivasi kita melakukan itu? Kemudian yang ketiga, kita perlu belajar. Apakah kita melakukannya dengan sukacita, ucapan syukur, ataukah dengan terpaksa? Tuhan Yesus datang ke bumi, mati buat kita, menebus dosa kita, tidak dengan paksaan. Dia dengan sukarela datang. Kiranya ini menjadi teladan juga buat kita, untuk kita mengasihi tanpa mengharapkan balasan,
dan kita lakukan dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menjadi tantangan dalam kita melakukan kasih? Kita tahu bahwa akhir zaman, manusia banyak mementingkan diri sendiri. Ini adalah isu penting yang kita hadapi saat ini. Seringkali kita berpikir bagaimana kita mau membantu orang lain sedangkan kondisi kita sendiri juga masih sulit. Saya percaya bahwa Allah adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, dan Tuhan juga yang akan memberikan kemampuan pada kita untuk kita memberikan kasih ini kepada orang lain. Saya percaya Tuhan juga akan mengurus setiap keperluan kita. Selama kita mengikuti agenda Tuhan dan kita berdiri untuk kepentingan kerajaan surga, Tuhan pasti akan membantu kita menyediakan apa yang kita perlukan. Kita lawan mementingkan diri sendiri ini dengan meneladani sikap Kristus. Bagaimana dia mati di kayu salib menebus dosa kita. Dia bisa memilih untuk tetap tinggal di surga. Tetapi karena besar kasihnya kepada manusia, dia datang ke bumi untuk mati buat kita. Mari sama-sama kita belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Karena ini menjadi perintah yang utama yang Tuhan Yesus berikan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, akal budimu. Dan kasih yang sama adalah memberikan kasih ini kepada sesama kita. Nah, yang kedua tantangan dalam kita melakukan kasih adalah ketamakan. Seringkali kita merasa tidak cukup untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang menjadi tantangan buat kita. Apakah kita mau berbagi? Banyak contoh-contoh yang diberikan dalam Alkitab mengenai bagaimana cara hidup jemaat mula-mula, di mana mereka selalu berbagi, mengumpulkan bersama, mereka bersuka cita, dan mujizat terjadi, dan jumlah mereka bertambah banyak, Tuhan menambahkan jumlah mereka, saat mereka bersatu hati. Ini yang menjadi tantangan bagi kita sebagai tubuh Kristus. Apakah kita mau mengasihi orang lain, mau berkorban untuk orang lain, kita mau mendahulukan orang lain? Saya percaya bahwa seseorang yang suka mengasihi, maka banyak orang juga akan mengasihinya. Dan bahkan kepergiannya ditangisi oleh banyak orang. Penting untuk kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Pada saat kita dipanggil Tuhan nanti dan kembali ke surga, apakah banyak orang yang merasa kehilangan dan menangisi kepergian kita? Jika kita yakin bahwa banyak orang yang merasa kehilangan dengan kepergian kita, maka sesungguhnya selama kita hidup, kita sudah memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi mereka, mulai dari keluarga, komunitas, dan lain-lain. Hal yang lain yang dapat kita pelajari adalah bagaimana perintah Tuhan Yesus ketika dia sudah bangkit dari orang mati, pada saat dia menanyakan kepada Petrus, apakah kau mengasihi aku? Sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus. Dan jawabannya Tuhan Yesus adalah, gembalakanlah domba-dombaku. Pengertian menggembalakan ini cukup luas. Tidak hanya kita menggembala memberikan nasihat, menggembalakan memberikan firman Tuhan, tetapi apakah kita juga berdoa buat orang-orang yang dipercayakan Tuhan untuk kita gembalakan? Apakah kita berdoa tiap hari buat mereka? Kemudian, seperti yang dicontohkan oleh orang Samaria yang murah hati, yang melakukan kasih dengan totalitas, apakah kita dalam menggembala juga melakukannya dengan totalitas? Dalam proses hulu ke hilir, secara holistik, tidak hanya kebutuhan secara spiritual, tetapi tubuh dan jiwa, apakah kita juga melakukannya dengan totalitas? Ayat yang jadi pegangan kita dalam menggembala, contoh yang cukup bagus adalah di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Nah, di sini kita belajar bersama-sama meneladani sikap Kristus, sikap Tuhan
contoh yang diberikan teladan oleh Kristus. Dan kita berdoa biar kita dimampukan untuk memberikan kasih ini dengan penuh totalitas. Saya percaya pada saat kita giat melakukannya dengan perbuatan kita dan bukan dengan perkataan kita, maka kita akan memberikan dampak buat hidup orang lain, masyarakat, orang-orang di sekitar kita. Dan saya percaya jika tubuh Kristus bersama-sama melakukan ini, maka transformasi atas kota kita akan terjadi. Itu saja yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua dan Tuhan memampukan kita untuk kita mempraktikkan kasih ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur karena Engkau sudah memberikan teladan tentang kasih itu, kasih yang sempurna, kasih yang penuh totalitas. Dengan Engkau mati di kayu salib, dengan mengorbankan diri-Mu sendiri, Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih yang kami sudah terima. Dan hari ini, pagi ini, Tuhan, kami mau berkomitmen untuk menteladani apa yang sudah Tuhan berikan. Kami mau mengasihi keluarga kami, kami mau mengasihi saudara kami, kami mau mengasihi orang-orang di sekitar kami, bahkan orang yang berlaku jahat buat kami. Kami mau memberkati mereka. Tuhan berikan kemampuan pada kami semua dan Roh Kudus yang mampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar lewat ini semua hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah sama-sama menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kita memberi perhatian, hati kita terbuka mendengarkan firman Tuhan. Ada banyak arahan dari kebenaran firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Bagian kita adalah, mari kita ingat kembali apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Dan kita lakukan dengan sadar, dengan setia. Dan kita mau bangun kesadaran kita bahwa segala sesuatu yang saya melakukannya di hadirat Tuhan. Ketika hal itu terjadi, maka hati kita diubahkan oleh Tuhan. Dan firman yang kita terima hari ini menjadi hidup dalam diri kita. Mari saudaraku, kita mau terima berkat Tuhan saat ini. Angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau sukacita, damai, sejahtera. Kiranya kuasa Roh Kudus memimpinmu hari ini dan seterusnya. Engkau dilindungi oleh Tuhan karena Dia mengasihimu. Segala sesuatu yang kau kerjakan dengan ingat akan kebenaran firman Tuhan dan mematuhinya, engkau telah menerima berkat-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang menerima berkat Tuhan berkata, Amin.